Muaz kecek dengan Nabi. Tolong wayak kepada aku amalan yang boleh memasukkan aku di dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Kita hendak lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi hari Jumaat akhir bulan Safar tahun 1443 Hijrah. Jumaat akhir dah kita ni duduk di bulan Safar, nak masuk bulan Rabiul Awal minggu depan. Jadi kita tengok sikit sebanyak. Saya tak katanya inilah sebagai pengajian kita pagi hari Jumaat tahunan. Sama-sama saya taknya 20 tahun untuk pengajian kita dalam hadis-hadis Nabi. Kitab namanya Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah. Rekah saya dari 14 kitab usul kitab-kitab As-Sunnah. Dihimpun oleh Saleh Ahmad Asy-Syami. Lepas tu cuba kita tengok. Nah, tatpai dah. Saya pilih-pilih isi baca kepada kita. Sebenarnya saya terjemuh habis belaka dah. Nah, mukaddimah dia banyak terjemuh. Jadi nak ayat katanya 14 kitab tu gapo kitab dia. Nah, cuba kita tengok Muwatta Imam Malik. Yang kedua Musnad Imam Ahmad. Yang ketiga Al-Jami' As-Sahih bagi situ dah, bagi Imam Al-Bukhari. Yang keempat Al-Jami' As-Sahih bagi Al-Imam Muslim. Yang kelima Sunan Al-Imam Abi Dawud. Yang kene Jami' Al-Imam Tirmizi. Yang ketujuh Sunan Al-Imam An-Nasa'i. Yang kelapan Sunan Al-Imam Ibn Majah. Yang kesembilan Sunan Al-Imam Ad-Darimi. Yang kesepuluh As-Sunan Al-Kubra bagi Imam Al-Baihaqi. Yang kesebelah Sahih Al-Imam Ibn Khuzaimah. Yang kedua belah Sahih Al-Imam Ibn Hibban. Yang ketiga belah Mustadrak bagi Imam Al-Hakim. Dan yang keempat belah Al-Ahadith Al-Mukhtarah bagi Imam Al-Maqdisi. Jadi semua 14 kitab tu dah hipung dianya ni, saya tulis dalam kertas ni. Adanya 114,194 114,194 hadis. Tua kitab ni dia hipung semua tu, lepas tu dia perekah sebab tak sewa jadi berulang hadis. Maka tubiknya 3,921. Daripada 100,000 lebih tu, we jadi kecil. 3,921. Masya Allah. Kalau kita ngaji 100,000 hadis ni, boleh jadi seumur hidup kita, boleh jadi ta'bih. Tapi, Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami ni, dengan usaha dia, maka dia perekah. Dia tak siwa jadi hadis. Duk berulam. Ada dalam imam tu. Ada dalam imam ni. Dia nak jadi soal. Maka dia perekah. 3,921. Ini Alhamdulillah. Cuba kita tengok. Nah, tatpai. Bahagian yang pertama, akidah. Kitab yang pertama, Islam dan Iman. Ini masuk insyaAllah kita akan belajar. Nak baca apa tu? Kertas ni sebab tu saya... Ayat katanya boh dalam FM tu. Sebab tak siwak klik. Kalau buat klik minggu depan terlupa. Terlupa tak buat hari. Tulis nama kita. Sudah setelah lagi. Tak sini, tak sejik. Bos sudah terjemuh. Ngaji habis satu kurah ni. Saya buat hari hak baru lah. Jadi, hak kita ngaji habis. Jadi hak kita selalu lah. Begitulah. Jadi FM tu tak siwak jadi tukar. Hak kita. Takut-takut kan orang okay, yang tak sedap apa boleh aku nama Allah tapi ngaji faham hak mamak. Masa tak sedap kan? Ya kita nak ngaji hak kita, faham hak kita, nama kita.
Sebab tu tulis boleh jadi cerah lalu. Nak tulis bahasa Sia ke bahasa Melayu, tulis di nama kita, di fam tu selalu tak? Gitulah. Nah. Jadi alhamdulillah masuk di dalam bab yang pertama, Arkanul Islami wal Iman. Bab rukun Islam dan iman. Yang pertama, nah ni mula yang pertama daripada 3921 hadis. Nah kita ngaji yang pertama hari ni. Hadis ni muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni dalam istilah hadisnya, hadis yang diittifaq oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itu sebab tu bila kita dengar ada orang baca hadis, dia katanya muttafaqun alaih. Artinya hadis tu disetujui oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Ada di dalam Al-Bukhari nombor 8 dan Muslim nombor 16. Maksudnya dari Ibn Umar. Ibn Umar ni pun istilah dalam bahasa hadis, iaitunya Abdullah bin Umar. Dia tak panggil An Abdullah bin Umar, dia tak panggil. Ibnu ni artinya anak. Anak siapa? Anak Umar. Ha, dia ada ke apa? Ni sebagai contoh dah. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ha, ni istilah dia panggil Ibnu. Semua tu nama Abdullah belakang. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ha, jadi hadis yang pertama ni dari Ibnu Umar. Ha, radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangunkan di atas 5 perkara. Bukan Islam 5 perkara, tapi Islam tu adanya tapak 5 tapak ni. Nah, lepas tu bina di atas 5 perkara tu. Iaitunya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Alhamdulillah. Jadi, hari kita ngaji, sekarang ni, saya pun tak ada nak hurai banyak. Inilah hadis Nabi yang rakyat tanya. Mula-mula tapak Islam di Mekah. Yang kedua, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya baca cepat sikit dah. Waktu kita pun mata kena cepat pa. Ha, terkena gedah. Fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru. فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار من النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله قال فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2916 dan Ibnu Majah 3973. Hadis ini adalah hadis sahih. Maksudnya dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Nah, aku berkata, ni Muadz kecek dengan Nabi.
masya-Allah. Nah. Wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam syurga. Tengok sahabat dia tanya, tanya benda hak peluk selalu dah. Tolong wayak kepada aku amalan yang boleh memasukkan aku di dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka. Allah. Tanya mudah ya. Lepas tu berenah dia tanya. Baginda menjawab, engkau bertanya kepadaku suatu perkara yang besar. Tetapi sebenarnya ia ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Allah dah. Lepas kita pun nak jadi Allah Ta'ala mudah kita boleh masuk di dalam syurga jauh daripada neraka. Minta sama, ya Allah, jadilah aku mudah masuk syurga-Mu. Gitulah. Lepas pada tu apa? Amalan itu ialah engkau beribadat kepada Allah dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu. Maknanya jangan syirik. Beribadat lepas tu jangan syirik. Kuat-kuat lalu dah dua tu. Jangan syirik dengan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunai haji ke Baitillah. Tengok, tak ada payah lah dah. Mula-mula tu nampak pentan Islam. Yalah, beribadat, semaya, puasa, zakat, ibadat haji, habis situ. Kemudian baginda bersabda, dah Muaz tanya Nabi, Nabi bakal borong lalu dah. Wayak panjang lalu dah. Kemudian baginda bersabda, baginda-baginda ni tentu nama Nabi. Dia tak panggil dia, tak panggil beliau. Ha ni, istilah bahasa Melayu dah. Baginda ni, dia guna untuk Nabi dan untuk raja-raja. Baginda dia panggil. Nah, bersabda, Nabi kata kan, mahukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaik ke? Masya Allah. Dah nak masuk dalam syurga, nak tak pintu kebaik ke? Puasa adalah perisai. Nabi kata, as-sawmu junnah. Perisai-perisai ni maknanya kerok kambang. Kerok pongkan. Sebab tu bila kita puasa, kita tak mengupak ke orang, tak tengok benda-benda hak maksiat, tak buat benda-benda hak karut. Cek, kalau dia orang puasa, duk buat lagi maksiat. Yalah, puasa dia tak boleh jadi kerok pongkan dia. Nah, sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sebab tu kita pun kena wiada ke apa? Adanya sedekah. Walaupun sikit sebanyak, wiada sedekah. Wui kepada orang tu, wui ke orang ni. Sama ada duit kau, makan ni kau, pakai ye kau ke apa, khatah kau. Yalah. Ni, sedekah. Khatah, niat ilmu. Tak? Dan solat seseorang pada pertengahan malam. Allah. Ni Nabi sebut, orang semaya pada waktu malam, iaitu semaya ke apa? Semaya tahajud. Kemudian beliau membaca. Baginda membaca. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah As-Sajdah ayat yang ke-16 sampai 17. Ayat ni kita baca boleh katakan orang seluruh dunia baca. Pagi-pagi hari Jumaat semaya subuh baca, tapi baca dengan tak serah dengan kita baca tu masuk dalam hati kita. Sebab apa? Orang jadi makmum pun tak khusyuk, orang jadi terimam pun baca mengikut dia mengapa. Tapi kalau sekiranya kita ngap baca serta dengan kita reti makna, we meresap masuk di dalam hati kita, masya-Allah. Tuhan raya ni benda yang maha secan yang Tuhan susuk. Tak siwi kita tahu atas muka dunia ni. Tapi bila kita duduk dalam syurga, itulah yang kita akan tahu. Apa tu? Maksudnya mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Maknanya Tuhan puji orang yang bangun pada waktu malam. Renggang tempat tidur dia, bangun, yakni sedikit sangat tidur. Kerana apa tu? Kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Tu orang berjuruh tu. Nak tahu katanya kita berjuruh tak berjuruh, bangun ke tak semaya tahajud. Jangan duduk peha katanya, oh tengah hari kita oh, banyak kerja dakwah tu, kerja ni, wak ga ni, kegiatan agama, tapi malai kerahkan. Tak hidup amalai-malai, jangan duduk ayat katanya kita orang soleh. Tu saya kata kepada diri saya sendiri. Nah, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemerokeannya. Doa, ya Allah. Sebab tu setengah-setengah orang tu ambil air mata, tu ambil ngalir air mata. Serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya.
Minta, ya Allah, aku banyak dosa, mu redakanlah. Gapo segala yang aku duk buat, aku duk usaha, mu redalah. Mu masukkanlah aku dalam syurga. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Maknanya, kuat kapau kita tu, wui kepada orang fakir, orang miskin, orang susah, orang payah. Masya Allah, nah, jangan kupik, jangan kedekuk. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan apa yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Ini tu herayaan. Tak ada siapa tahu. Benda yang Allah Ta'ala rahsiakan benda ni yang nak wayak di akhirat sikit lagi. Masya Allah. Ma ukhfiya lahum. Benda yang dirahsia ataupun yang disusuk. Tuhan tak buka di atas muka dunia. Tapi buka sikit lagi, buka di akhirat. Kemudian baginda bersabda. Nabi, hubung lagi tak? Saya pun hubung sikit lagi dah. Masa dah sikit lagi, dah 23 minit lagi. Baginda bersabda. Mahukah engkau aku tunjukkan pokok segala perkara agama. Tia dan kemuncaknya. Ha, ini Nabi duk layak kepada Muaz bin Jabal. Aku menjawab. Ni aku ni siapa ni? Muaz. Ya, wahai Rasulullah. Baginda bersabda. Nabi kata kan, pokok segala perkara agama ialah Islam. Nah tu kita kena ingat. Katanya pokok segala di dalam perkara agama ni iaitunya Islam. Tak ada Islam maka amal soleh tak pakai. Gitulah. Tiangnya adalah solat. Dan kemuncaknya adalah jihad. Kemudian baginda bersabda. Mahukah engkau aku beritahu sesuatu yang dengannya seseorang manusia dapat memiliki semua amalan itu. Ini Nabi nak rayak benda yang peluk-peluk. Yang molek-molek, yang mekah-mekah nak rayak. Aku menjawab, ya wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Lalu baginda memegang lidahnya. Masya Allah. Ini Nabi jelal lidah dah. Nabi jelal lidah, Nabi pegang. Serta bersabda. Lepas ada tu Nabi rakyat kepada Muaz. Jagalah ini. Jaga apa? Jaga lidah. Jaga molek ni. Ha, gitulah. Wahai, apa ni? Jagalah ini. Aku bertanya. Wahai Nabi Allah. Apakah kita akan diazab kerana perkataan buruk yang kita ucapkan? Ha, tengok. Jadi Muaz tanya, boleh jadi dia tahu dah. Ataupun dia nak wui Nabi jawab. Kita ni kena azab dengan sebab hak kita duk kecek ni kan. Sebab tu Nabi yang pergi lidah. Menjaga molek ni. Lepas kita pun apabila baca hadis ni, jaga molek lidah kita. Nabi raya baginda menjawab. Semoga engkau selamat wahai Muaz. Bukankah manusia itu tersungkur muka atau hidungnya ke dalam neraka kerana ucap lidah mereka? Kalau kecek bahasa kampung pak kita ya. Dakkah manusia disemai muka masuk dalam api neraka dengan sebab benda ni? Sebab lidah. Kena semai muka masuk dalam api neraka. Maknanya kecek benda tu benda ni Masya Allah. Tak patah lidah. Ingat molek. Dan nak jauh daripada api neraka salah satunya lidah. Sebab tu Nabi raya semua hadis ni adalah kamtab bagi Muaz tanya. Tunjukkanlah jalan kepada aku. Amalai gapo. Masuk aku dari syurga. Jauh aku daripada api ni aku. Ha ni dah. Lepas tu. Kita suk sekarang ni. Lepas tu ngaji pula minggu depan. Hadis yang ketiga. Nah. Harap katanya. InsyaAllah kita akan boleh ngaji semua. Saya pun insyaAllah akan terjemuh. Rai-rai. Harap kepada kita semua. Ha bubuh dalam faim semula. Hatta klik semula. Lepas tu minggu depan. Kita pakat ngaji. Ha ni pula. Habis kurah ah ha, kita buat baru pula gitulah nak wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.